Tapi sebelum tu kita nak ucapkan sekali lagi tanya ribuan terima kasih kepada pengetahuan hijau otak-otak kita tadi. Ramai yang kata, Dato' Masih baru umur 40 tahun ke? 40 tahun dalam industri seni. Yes. Persembahan hebat. Kalau kita tengok tadi kita ada Ameng. Lepas tu kita ada Dato' David Arumuga. Dan Fredo. Dato' Hatan ada dan sudah tentunya the living legend sendiri, Dato' M. Nasir. Jadi sekarang ni kita nak umumkan anugerah yang pertama ni, Sherry. Okey, Sherry akan umumkan anugerah yang pertama. Pemenang persembahan terbaik akan menerima wang tunai bernilai RM12,000, trofi anugerah juara lagu 34 serta voucher CJ Wow Shop bernilai RM1,000. Wow. Okay. Jadi Sherry agaknya. Jadi yang diorang uli tadi 50% tadi tu. Yang ini ya, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terbalik, Sherry. Terbalik. Okey. Silap. Jangan. Salahlah. Jangan. Aduh. Daripada bawah, daripada bawah. Jangan salah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pemenang. Pemenang untuk persembahan terbaik. Kisah cinta kita. Hafiz Suhaib. Sia-sia di bawah satu taman dekat atas ni menang persembahan terbaik. Dan seterusnya untuk pemenang vokal terbaik akan menerima wang tunai RM12,000, trofi anugerah juara lagu 34 dan voucher McDonald's Malaysia bernilai RM10,000. Serta voucher CJ Wow Shop bernilai RM1,000. Awal Jerry. Apa masa hari ini sayang? McD bang. Kita makan malam apa bang? McD bang. McD okay. Bang. Kita ada lagi RM9,999 bang. Dia kira. Banyak yang awak makan. Alright, jadi pemenang vokal terbaik anugerah juara lagu 34 jatuh kepada Kisah Cinta Kita Hafiz Suhaib. Wow, Hafiz lah pun menggondol dua anugerah pada malam ini. Dan untuk tempat yang ketiga awal. Pemenang tempat ketiga akan menerima wang tunai berjumlah RM20,000. Trofi anugerah juara lagu 34 serta voucher CJ Wow Shop bernilai RM3,000. Wah, siapakah yang bakal bergelar tempat ketiga AJL 34? Siapa? Dah bersedia? Keputusannya ada di tangan kami. Tempat ketiga. Komposer Hel Husaini dan Ezra Kong. Penulis lirik Hel Husaini dan Ezra Kong. Penyanyi Bob Yusof. Hanta Permana. Tempat ketiga. Alhamdulillah.
Kita tak nampak kelibat Datuk Siti Nurhaliza ya. Mana? Mana Datuk ni? Afiah nak tidur. Afiah tidur. Waktu tidur Afiah sebenarnya sekarang ni. Tahniah Ezra Kong, Sil Husaini dan juga Bob Yusof penyanyi. Okey. Asal Permana pada malam ini. Saya akan umumkan naib juara anugerah juara lagu ke-34 akan menerima wang tunai RM35,000. Wow. Trofi anugerah juara lagu 34 serta voucher CJ Wow Shop bernilai RM5,000. Adakah anda sudah bersedia untuk kenapa naib senyap juara? Kenapa siapa? Senyap? Naib siapa juara, guys! Naib juara tempat kedua AJL 34. Make some noise! Tahniah saya ucapkan untuk anda. Composer, navigator, penulis lirik Aman Ram. Penyanyi Aman Ram. Lagu Bangun! Bangun semua! Alright, itu dia pemenang-pemenang kita. Ada satu lagi. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh semua rakyat Malaysia. Siapakah yang akan menggelar anugerah juara lagu 34? Hafiz Shuib, Naim Daniel, Aina Abdul, Elni Zakri. Okey. Sebelum kita umumkan siapakah juara AJL 34, kita nak bagi tahu dulu hadiah-hadiahnya. Juara anugerah juara lagu akan menerima wang tunai RM50,000, trofi anugerah juara lagu 34 serta voucher CJ Wow Shop bernilai RM10,000. Okey, awal Haziq, sebelum kita umumkan pemenang juara anugerah juara lagu ke-34 malam ini. Yep. Sekali lagi berikan tepukan untuk finalis-finalis yang bertanding malam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka telah memberikan yang terbaik. Kan? Komposer telah berikan yang terbaik, penulis lirik telah memberikan yang terbaik. Jadi, kita nak buka terus ni. Boleh, kita akan umumkan. Bismillahirrahmanirrahim. Juara, Azim. Azim, boleh ready ya? Okay. Juara, anugerah juara lagu 34 jatuh kepada komposer Naim Daniel dan Omar J. Penulis lirik Naim Daniel. Menyanyi Naim Daniel. Lagu Super. Wow. Tangisan keluarga datang. Silakan jemput Naim Daniel untuk tampil ke atas pentas. Ini dia juara kita, guys, Naim Daniel. Kepada semua yang menyokong beliau selama ini. Allahu Akbar. Kepada wali keramat saya, Nora Binti Asyad dan Bahari Benjamin, keluarga saya di sini, keluarga saya di WP Entertainment, Seboche Studio, kepada TV3, kepada tim bisik-bisik, kepada semua yang bertanding, ini untuk anda semua. Terima kasih kepada semua fans yang datang, especially Naim Yens, kekuatan dan kelemahan saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih sebab datang support semua artis dekat sini pada malam ini. InsyaAllah, jadi kepada semua pengkarya di luar sana, tuliskan yang baik-baik kerana jika baik niat kita menulis, maka baiklah karya kita.
Jika buruk niat kita, maka buruklah kita. Jadi tuliskan baik-baik, insyaAllah. Allahu Akbar. Terima kasih TV3 lagi sekali. Kepada tim Music, tim Glen Mary, kru bertugas, sound system semua. You guys are so amazing. Cameraman, lighting semua. Thank you so much. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Itu dia. Waalaikumsalam. Mungkin Omake. Omake ada sepatah Omake. Dua kata nak diberikan. Omake, silakan. Ada sepatah dua kata nak diberikan. Alhamdulillah, semua rezeki dari Allah. Saya macam tengah mimpi, tak percaya. Thank you so much. Teamwork makes the dream work. Yes. Sekali lagi bagi tepukan yang gemuruh untuk juara lagu Ejal 34, Naim Daniel. Ya. Yeah. Sumpah. Jadi awal Haziq, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah menjayakan malam ini anugerah juara lagu 34. Warna suara. Kita nak ucapkan terima kasih kepada penaja utama anugerah juara lagu 34, McDonald's Malaysia, meriahkan anugerah juara lagu sambil menikmati set Family McD. Dan buat kali terakhirnya saya nak cakap, terima kasih kepada penaja bersama kita Settle. Tak payah lagi beratur dekat stesen minyak, cuma gunakan aplikasi Settle, boleh bayar dan juga aktifkan pump dari dalam kereta, eksklusif di Petronas Settle. Alright, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada rakan penaja AJL 34, Cellcom Expect. Enjoy semua internet yang anda mahukan dengan Cellcom Expert. Ya, siapa yang suka buat video kat social media, anda kena nantikan di Hot FM Februari ini. Teruskan dengan Hot FM setiap masa. Hot FM, radio penyiar rasmi AJL 34. Dan alright, tidak ketinggalan rakan digital AJL 34 untuk sentiasa memberikan update terkini di www.extra.com.my. Senang terhibur dan Oh Bulan. Kalau nak tengok video menarik yang viral dan trending, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Oh Bulan Official. Oh Bulan, laman sosial tema nombor 1 di Malaysia. Baiklah, kita akan akhiri malam ini dengan persembahan daripada juara anugerah juara lagu 34, Naim Daniel, dengan lagunya Super. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah untuk anda semua. Let's go. Kita nyanyi ramai-ramai boleh. Asiata Arena. Bismillah. Jika harus ku bersabar dengan segala derita, ku terima. Jika pahitnya terasa bagai di penjara tanpa bicara. Mama mana? Lah, cinta akan ku mengasihimu sehingga nadiku tiada lagi berlagu. Naimens paling kuat sekali. Andai rembulan tidak lagi mampu bercahaya, terangilah gelapku walau dalam gelita. Dengarkan aku, jiwaku tulus untuk. Sabar dengan segala derita, ku terima. Oh, jika pahitnya terasa bagai di penjara tanpa bicara, ku rela. Bapa, cinta akan mengasihimu sehingga nanti.
sayang semuanya. Terima kasih semua yang sudah datang. Terima kasih TV3. Terima kasih semua. Terima kasih. Super.